Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita nak sembang pasal top 5 engine NA swap dalam kereta Malaysia. Yang pertama, Toyota SZ series. Toyota SZ series yang sering digunakan dalam kereta Malaysia adalah 3SZ. Nah, sebenarnya SZ ni adalah keluarga K3VE juga. Nah, cuma kereta Toyota dia panggil SZ, okey, Daihatsu dia panggil K3. 3SZ ni sering menjadi pilihan pengguna MyV. MyV generasi pertama lah. Pasal MyV generasi yang lain dah guna enjin 3SZ. OE kilang dah ada dah. Tapi generasi pertama paling tinggi 1.3 yo. Lepas tu ada juga pengguna-pengguna Clio yang gunakan enjin ni. Kenari pun ada, Kancil pun ada. Tu yang mana gila-gila tu kan. Kebanyakan Pro 2 lah, kecuali Pro 2 rusak yang tak ada gunakan enjin ni. Enjin ni adalah enjin 1.5 atau 1495cc, bersamaan 1.5 liter. Kebanyakan orang swap NA lah. Tapi ada juga yang bila dia dah swap enjin ni, dah tukar enjin ni, dekat kereta orang, dia orang bolt on turbo. Itu mana yang gilakan kuasa lagi lah. Mana kata NA ni memang tak cukup. Tu yang ada yang upgrade lagi, dua bolt on pula turbo. Biasalah tu kan, manusia mana pun dah cukup. Kadang dah ada ni, tak puas hati, tambah lagi. Dah ada dah tambah tu, tambah lagi. Dah bolt on turbo, tukar pula turbo besar. Itu kalau cerita turbo lah. Tapi kalau NA ni, kebanyakan jalan standard dia kan. Untuk sedap rasa daripada enjin asal, terutama sekali dekat body-body yang kecil, body-body keka. MyV bukan body keka, MyV adalah body biasa. Pasal dimension dia, size dia macam Satria, dia tidak layak dipanggil keka. Okey, yang seterusnya pula, nombor 4, Daihatsu K3V series. K3V series ni kita dah bagi tahu tadi pada awal video, dia sebenarnya dalam keluarga SZ, Toyota SZ punya enjin. K3VE ni sebenarnya enjin asal MyV. MyV yang first generation tu, inilah enjin asal tu. Tapi turut digunakan oleh pengguna-pengguna kereta perdua lain. Contoh Kelisa, Kenari, diorang tetap gunakan enjin ni masuk ke dalam kereta-kereta diorang yang jauh lebih kecil daripada MyV. Dalam keluarga K3VE ni, K3VE itu adalah yang paling handal, paling tinggi kuasa. Dia datang daripada Daihatsu Storia macam dalam video ni. Dia kuasa maksimum dia 109 kuasa kuda. Kira kalau kita kocik-kocik, kita keka tu masuk enjin ni, power lah, sodap lah kan. Walaupun tak ada turbo, tapi lai sodap daripada kereta asal, enjin asal dia tu. Yalah, kadang-kadang ada orang dia tak nak poning-poning dengan maintenance kereta turbo kan. Jadi enjin NA lah yang menjadi pilihan. Tapi enjin NA tu biarlah yang sodap sikit. Okay, yang nombor 3 pula, Daihatsu EJ series. Daihatsu EJ ni adalah enjin yang standard digunakan pada Kelisa, Viva, Kenari. Sebab dia enjin 1.0 atau 989cc. Enjin ni terbahagi kepada dua bahagian. Bukan dua bahagian lah, dua jenis. Yang pertama enjin yang ada VVT. Yang ada VVT ni adalah enjin Viva. Kemudian ada satu lain enjin, enjin lama sikit yang digunakan pada Kenari dan Kelisa adalah enjin tak ada VVT. Beza dia kalau dekat kod tu, kalau yang ada VVT, EJVE. Kalau yang tak ada VVT, EJDE. Perbezaan kuasa tu tak ada lah banyak warna kan. Tapi dari segi penjimatan minyak, dah tentulah yang ada VVT tu lebih sikit. Jimat lah banyak kan. Kenapa enjin ni nombor 3? Okay, enjin ni sering digunakan pada Kancil.
Dia tak adalah guna macam orang nak convert kan. Kalau kek body kelisar semua tak adalah dah pasal memang dah pakai enjin tu. Tapi kancil orang yang tak main keto pun ada yang tukar enjin ni. Kadang-kadang pakcik-makcik kan dah tak ada enjin, enjin dah kong. Masuk juga enjin 1000cc ni. EJDE ataupun EJVE. Mana-mana lah. Dan memang sorry yang digunakan pada kancil. Upgrade sikit lah daripada 8.5 660 kan. Okay, yang sotoi pula enjin nombor 2 4G 6 series daripada Mitsubishi. Yang ni sorry yang digunakan pada Proton lah. Of course lah, takkan Pro 2 pula kan. Macam 4G 6 ni yang dah memang keluar kek body Proton hanyalah Perdana sahaja. Perdana yang ada 4G 6. Ori kilang dah ada dah 4G 6. Dia pakai 4G 6 3 single cam. Macam kek body-body lain macam Iswara ke kan, pengguna-pengguna Iswara, Wira, Satria ke. Ada juga yang swap engine 4G 6 ni. Tapi bukanlah 4G 6 3. Ada jugaklah 4G 6 3, tapi kalau macam Iswara contoh eh, ramai yang gunakan enjin 4G 061NA. Itu 1.6 lah. Kemudian ada yang gunakan 4G 067 1.8NA pun ada juga. Lepas tu 4G 063 pun ada juga. Tapi contohlah kalau kek Perdana, dia orang akan tukar enjin yang twin cam. Memang asal Perdana dah 4G 063 tapi single cam. Bila ada orang tukar, dia tak nak enjin turbo. Enjin turbo mahal sangat, enjin turbo banyak maintenance dia. Dia orang tukar enjin 4G 63 yang twin cam. So lalu daripada Mitsubishi RVR. Tak kurang juga yang pakai 4G 64. 4G 64 ni adalah enjin 2.4 atau 2.4 lah. Untuk kategori NA ni, 4G 6 series ni jatuh pada nombor 2 lah. Kalau kek turbo kemarin, dia jatuh nombor 1 kan. Pasal dia enjin turbo yang paling banyak digunakan. Macam-macam kereta yang gunakan. Kereta Malaysia lah. Kita tak cerita kereta luar. Kalau nak cerita kereta luar, SR20 boleh, 3S GTE pun boleh. Macam-macam enjin yang boleh. Jadi kita cerita kereta Malaysia. Yang seterusnya, nombor 1, Mitsubishi 4G 9 series. Enjin ni lah paling banyak, enjin NA paling banyak digunakan dalam kereta-kereta Proton. Enjin swap yang paling popular lah. Daripada Saga Mahdi sampailah Saga FLX, ada juga guna kat Persona baru. Bukanlah Persona baru, Persona second gen tu. Kemudian kat Preve pun ada, Ezora pun ada. Macam-macam kereta yang gunakan. Kira pilihan popular lah untuk kategori NA, paling popular. Ada yang pakai 4G 91 1.5 NA, ada yang pakai 4G 93, 4G 92, macam-macam. Yang tak ada, yang jarang dengar, 4G 94. Itu enjin 2.0. Yang itu jarang lah. Walaupun asal Proton dah dah keluarkan 4G 9 series ni. Contoh macam doket Satria, Wira, Putra, memang dah ada keluar dah 4G 93 contohlah. Ada juga yang keluar 4G 92, tapi 4G 92 single cam, 4G 93 single cam untuk yang variant yang biasa-biasa lah. Kalau Satria GTI 4G 93 twin cam, Putra pun sama. Jadi pilihan ni popular untuk kereta-kereta yang gunakan enjin 4G 5 boleh, 4G 3 boleh. Enjin Game Pro, diorang upgrade kau enjin twin cam 4G 93 atau single cam 4G 93, 4G 92. 4G 91 dia tak ada. 4G 91 dia tak ada varian single cam, dia semua twin cam. Tapi dia ada varian carburetor. Ada kalau cari kan, ada geng-geng Saga yang pakai 4G 91 carburetor ni. Sampai sini sajalah kita punya sembang kari. Tak ada lah sembang kari. Botol lah apa yang tu nak bagi tahu tu, botol lah. Benda yang botol, benda yang terjadi.
sikit masyarakat misalnya. Okey. Sehingga bertemu lagi dalam rancangan Tradition Drive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.